Balik lagi kepada Demi. Hari ini kita kedatangan event baru lagi guys ya. Langsung aja EXO First Ensemble. Girls Frontline lagi ya. Aduh, katanya sih dengar-dengar gacanya besok ya. Saya nggak tahu apakah karakter yang dulu-dulu atau yang baru. Ya kita lihat di sini ada beberapa panel, ada yang masih tertutup. Ada Last Mission, dia mulainya tanggal 29 Agustus. Masih lama. Terus ada Summer Sizzle. Ah, ini yang kemarin masih ke lock ya, tapi sekarang udah kebuka. Tugas-tugasnya gampang-gampang aja guys, ranked multi, yang gitu-gitu, battle royale segala macam ya, easy. Terus hadiah-hadiahnya mulai dari holger, terus ke atasnya ada barbecue, terus tas. Aduh, bisa di ini enggak? Oh, bisa nih. Nah, orang-orang ngajarnya ininya guys, CBR-nya ya. Fruity Water. Lumayan guys, gratisan. Kapan lagi kalian bisa dapetin gratisan? Dan karakternya ini dia, Reaper. Ride or die. Warnanya cakep banget ya. Terus di bawahnya EXO First Gallery. Apa ini? Oh, kita ngumpulin yang begini-begini kayak guys. Ini jadi ingat game-game ini guys ya. Mobile ya, kayak gini-gini ya. Oke, terus ada Collab Mutation. Pojok kanan atas Mysterious Fluid, tanggal 18 Agustus. Terus Operation Supply-nya juga tanggal 18 sama Endless Summer Party mulai tanggal 15. Oke, rata-rata minggu depan, 2 minggu lagi, masih lama ya. Tapi ini nih, Collapse Mutation, mulai hari ini sampai tanggal 1 bulan. Eventnya 1 bulan guys, kita lihat ya. Wah, ini gameplay baru nih kayaknya ya. Tutorial nih. Oke, pertama kita cek dulu apa ini rewardnya kah. Reward yang kita bisa dapatkan, GKS Impenetrable Wall. Wah, cakep banget GKS-nya. Oke, galeri tadi kita udah lihat ya di sini ya. Oke. Langsung saja kali ya, kita bakalan coba start tuh. Oke, ini karakter yang baru kita punya, baru ini doang. Jadi langsung saja kita confirm. Ini skill-skillnya, tapi sayang masih pada kekunci. Kita harus beresin dulu stage-nya. 1-4 sama 2-4. Yaudah, ini dulu buat ya. Kita confirm. Oke, kita beresin yang ini dulu. Siap, let's go. Begini dong. Ini CODM tapi mainnya begini, keren ya. Jarang-jarang lah event begini. Oh, ini ultinya dia banyak guys. Aduh. Ini kalau saya harus manual kan nembaknya. Oh, bisa manual, bisa otomatis. Kalau saya biarin nggak dipencet, dia bakal nembak sendiri. Duar, kalau musuhnya banyak, nah gitu langsung ya. Keren juga nih. Ayo teman-teman, jadi terserah kalian, mau ditembak sama kalian bisa. Iya, nice. Oh gitu. Jadi kita tinggal menghindar-menghindar aja sebenarnya. Oke, kali ini kita mungkin ada assist-nya. Oh, sistem assist. Baiklah, kita drag, kita masukin saja semuanya ya. Kita masukin guys. Apakah hidup kita lebih mudah atau tidak? Mari kita cek. Jangan lupa. SMA. Fokus ininya aja deh, ultinya aja deh. Duar. Cara manggil assist-nya gimana nih guys? Saya pencet-pencetin tidak terjadi apa-apa. Woi, apa itu yang biru-biru? Ada batu biru-biru. Mantap. Kayaknya kita muter-muter di sini deh biar gampang ambilnya. Jangan lupa dipakai dong skillnya. Ini banyak banget nih. Iya. Wah, apakah assist pengaruhnya ke damage-nya kah, guys? Jadi lebih gede gitu damage kita karena assist itu banyak. Mundur. Itu yang bunuh diri sakit, guys. Ini kok ada yang sebunuh diri, kita mendingan pakai skill ya. Oke, di sini ada Fairy juga. Nah, buat dapetin bonus-bonusnya lumayan ya, unlimited combo, taunting target, unlimited rage. Menarik nih. Ya udah kita coba. Aduh, saya terjebak. Untung masih hidup. Heal. Ada bunuh diri. Bahaya. Ya saya simpen deh kayaknya guys, buat yang si merah-merah ya, buat si merah-merah. Iya. Masih selamat, ambil. Oke, masih aman, ini masih aman. Masih aman, enggak perlu khawatir. Belum ada si merah-merah enggak jelas. Dar. Tuh, paling sakit dia soalnya. Paling sakit si merah, meleduk. Reload. Oke, ini masih aman, guys. Kayaknya kita muter-muter di sini aman deh. Dar. Berbahaya, sumpah itu bahaya. Woi. Mantap. Wah, nambah lagi nih 2 slot, guys. Oke, kita masukin yang bintang 4 ya. Kalau nggak, sayang aja nih, guys. Ini sama ini ya. Oke, mungkin. Mungkin ini sebenarnya versi simpelnya dari game si Frontline ini kali ya. Saya belum pernah main soalnya. Iya. Oke, ini nggak perlu di-ulti. Kecuali ada si merah-merah itu. Wah, kita udah punya ada shield nih. Sedikit lebih enak lah ya. Biar nggak gampang mati. Waduh. Datang lagi. Tenang. Nggak usah dikeluarin skillnya. Nggak usah. Dari jauh, bu. Wih, ada si merah. Mam-mam-no. Ya kerasa banget guys ya kalau kita masukin pasukan, damage kita nambah, terus lebih kuat juga, nggak gampang mati. Dar. Aduh, ampun, harusnya lari.
Cok, sini. Oke. Terus ledakin aja. Giliran lelaki langsung muncul merahnya. Oke, mantap. Ya, sekarang kita masukin si automatic rifle Hermit, kita masukin. Ada backup juga, kita masukin juga backup-backupnya ya. Wah, udah mulai mantap nih, guys. Yang kita dapetinnya ya, ada chance-chance-nya segala macam, active skill. Udah. EXP-nya bisa kita tambahin juga. Jangan lupa ini fire restore. Kayak udah kebuka satu, guys. Combat efficiency kali. Warrior fairly. Oke. Biar makin manis, ini masih kekunci. Mungkin kita harus balesin stage-nya kali ya. Yuk, lanjut lagi, guys. Iya, Shock CD. Kita muter-muter gaming aja di sini. Duar. Oh, bisa tembus ke sampingnya juga, guys. Kalau muter gitu enak ya. Nah. Oh, gila, makin banyak, guys. Cooling down, ada cooling down-nya juga. Uset, guys. Mundurnya yang jauh. Tenang. Hati-hati, mundur. Yes, sir. Iya. Kita kumpulin dulu biar makin banyak. Manyus. Kalau banyak kan enak, guys, ya. Ada tong meledak gitu. Tong apa tadi? Salah ngambil ya. Bikin meledak deh tongnya. Ini kita tunggu satu lagi. Satu base lagi datang, langsung kita ulti ya. Aduh. Sayang banget, aku ambil itu benar banyak banget. Dan ini dia reward-reward yang kita dapatkan. Terima kasih. Gak kerasa misi 1 strip 1, progress 5 beres, guys. Nah, berhubung episode-nya udah beres, sekarang udah kebuka nih, guys, ya. Yang episode 1, 2-nya nih. Jadi kalian beresin juga buat dapetin hadiah-hadiahnya ya. Soalnya penting banget tuh. Saya kira satu stage cuma satu itu doang, ternyata tadi sampai 5 kali loh ya. Lumayan juga tuh, sekitar 10 menitan kali. Atau ya 5 menit, 10 menit lah tadi, guys, ya, yang ini ya. Dan jangan lupa balik lagi ke factory buat bikin-bikinnya nih. Ada heavy production, ada T-Doll production. Kalau berdasarkan formula, ada AR, kita coba bikin satu dulu, dapat vapor nih. Atau kalau mau bisa langsung semuanya gitu ya. Dari rifle, batch, kalau batch langsung 10-10, guys. Kayak gini, guys. Berasa gacha ya di sini. Sayangnya nggak bisa di skip lagi, aduh. Nggak apa-apa, yang penting kumpulin dulu aja semuanya sama kalian, guys, ya. Dan sudah beres, action levelnya naik sekarang, guys, jadi 1 dari 20. Dan sudah keunlock battle 1 drift. Start story. Ada story-nya juga nih, guys, ya. Kalian baca sendiri buat dapet hadiah, lumayan ya. Jadi kalian harus naikin juga action levelnya ya, buat dapetin story-nya plus juga bonus-bonus hadiah. Jadi itu aja hari ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Peace.